Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube. Selamat malam Bismania dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Yalaksi Channel, menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar dan bus Jawa di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Jumat 28 Oktober 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar nggak ketinggalan info-info terbaru seputar aktivitas penyeberangan bus Sumbar dan bus Jawa di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Untuk saat ini KMP Boarding 3 sedang melakukan olah gerak standar di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Ada bus apa saja yang keluar dari KMP Boarding 3? Tonton terus video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tepat pukul 18:26 bongkaran KMP Boarding 3. Kedatangan dari Sumbar. Unit NPM Perkansa 17 Latoya dengan sang kapten Bang Hendra. Trip ketiga NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Perkansa 17 Latoya. Selanjutnya unit kedua NPM Perkansa 47 Aurora dengan sang kapten Pak Suli. Can Garong di balik kemudi. Trip keempat NPM kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit bus Puspa Jaya. Tujuan Jogja, keberangkatan dari Lampung. Selanjutnya diikuti unit bus Rosalia Indah Executive Plus, tujuan Surabaya, keberangkatan dari Tulang Bawang. Rosalia Indah Executive Plus. Selanjutnya unit ketiga NPM Perkansa 18 Star of Life dengan sang kapten Bang Pul Kumis. Kabul. Trip kelima NPM kedatangan dari Sumbar, Star of Life Perkansa 18. Selanjutnya diikuti unit ANS X Kian Santang dengan sang kapten Pain Guru. Oh, Pade. Trip keempat ANS kedatangan dari Sumbar, ANS X Kian Santang. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata AJM Amanah Jaya Makmur, rombongan pariwisata dari Lampung. AJM Amanah Jaya Makmur. Bang. Selanjutnya unit kedua Rosalia Indah Executive Plus, tujuan Blitar, keberangkatan dari Lampung. Rosalia Indah Executive Plus, tujuan Blitar. Selanjutnya unit kedua Puspa Jaya, tujuan Ponorogo, keberangkatan dari Lampung. Puspa
Jaya tujuan Ponorogo. Selanjutnya diikuti unit Palala E07 Jalapati dengan sang kapten Bang Epi di balik kemudi. Bang Epi, yo. Ini pertama Palala kedatangan dari Subang. Palala E07 Jalapati. Selanjutnya unit ketiga Puspa Jaya tujuan Jogja Badung. Berangkatan dari Lampung, Puspa Jaya. Selanjutnya unit ketiga Rosalia Indah tujuan Blitar, keberangkatan dari Lampung. Selanjutnya diikuti unit kedua Palala. Palala E01 atau 09. Bang, Duta Budaya dengan kapten Bang Wandi Bangunjui di balik kemudi. Unit kedua Palala kedatangan dari Sumatera. Tepat pukul 18 lewat 45 menit pelayaran dengan KMP Portling 3 unit bus Kramat Jati tujuan Palembang. Trip kedua Kramat Jati berlayar dengan KMP Portling 3 tujuan Palembang. Selanjutnya diikuti unit bus Adi Prima tujuan Prabu Muli Tanjung Enim, keberangkatan dari Bekasi. Trip pertama Adi Prima berlayar dengan KMP Portling 3 tujuan Prabu Muli Tanjung Enim. Diikuti unit bus Rosalia Indah Eksekutif Plus tujuan Palembang, keberangkatan dari Bogor. Trip pertama Rosalia Indah berlayar dengan KMP Portling 3 tujuan Palembang, keberangkatan dari Bogor. Diikuti unit bus Epastar Scania Premium tujuan Palembang Sekayu, keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Portling 3 Epastar Scania Premium. Tepat pukul 19 lewat 54 menit bongkaran KMP Jatra 3 Rosalia Indah Eksekutif Plus tujuan Madiun, keberangkatan dari Lampung. Selanjutnya kedatangan dari Sumber unit NPM Firkansa 69 Kasanova dengan sang kapten Bang Budi. Trip ke 6 NPM kedatangan dari Sumber Kasanova. Bang Budi, trip ke 6 NPM kedatangan dari Sumber NPM Firkansa 69 Sultan Club Kasanova. Unit kedua NPM Perkansa 67 Coverboy dengan sang kapten Bang Dona di balik kemudi. Trip ketujuh NPM kedatangan dari Sumber NPM Perkansa 67 Bang Dona Sultan Club Coverboy. Tepat pukul 20 lewat 6 menit pelayaran dengan KMP Jatra 3
unit bus Adi Prima tujuan Palembang. Trip kedua Adi Prima keberangkatan dari Bekasi berbayar dengan KMP Jatra 3 tujuan Palembang. Adi Prima. Selanjutnya diikuti unit bus Rosalia Indah Eksekutif Plus tujuan Palembang keberangkatan dari Cikarang. Trip kedua Rosalia Indah tujuan Palembang berlayar dengan KMP Jatra 3. Selanjutnya diikuti unit bus Hiba Putra tujuan Palembang keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Jatra 3 Hiba Putra. Tepat pukul 21 lewat 12 menit bayaran dengan KMP Batu Mandi unit bus BSI Buni Sari Indah Mandiri tujuan Palembang keberangkatan dari Tasik berlayar dengan KMP Batu Mandi BSI. Selanjutnya diikuti unit bus BKL Trans Berdikari Kawan Lintas Phenom Rebon tujuan Jambi keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Batu Mandi BKL Trans. Selanjutnya diikuti unit bus ALS antar lintas Sumatera Ropin 04 tujuan Medan. Berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya diikuti unit bus Almira tujuan Belitung berlayar dengan KMP Batu Mandi Almira. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Puspa Jaya rombongan pariwisata dari Bandung tujuan Lampung berlayar dengan KMP Batu Mandi. Puspa Jaya. Selanjutnya unit kedua Puspa Jaya rombongan pariwisata dari Bandung tujuan Lampung berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya diikuti unit bus Sari Harum tujuan Palembang keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Batu Mandi Sari Harum Putra Perkasa.
selanjutnya diikuti unit bus Harapan Jaya tujuan Palembang. Berlayar dengan KMP Batu Mandi Harapan Jaya yang ada gambar kudanya. Tepat pukul 23:07 bongkaran KMP Portling Kosong. Unit bus Harapan Jaya tujuan Blitar keberangkatan dari Lampung. Harapan Jaya yang ada gambar kudanya. Selanjutnya diikuti unit bus Sinar Jaya tujuan Solo keberangkatan dari Palembang. Sinar Jaya. Selanjutnya kedatangan dari Sumbar unit MPM All City dengan Kapten Pak Abu Bakar. Hari pertama MPM kedatangan dari Sumbar. Abu. MPM All City. Diikuti unit bus pariwisata KUD Jaya, KUD Tani Jaya, rombongan pariwisata dari Lampung. Selanjutnya unit NPM Birkansa 46 Maestro dengan Kapten Mahiri Sarif. Trip ke-9 NPM kedatangan dari Sumbar. Bang NPM Perkasa 46 Maestro. Selanjutnya unit kedua NPM Perkasa 23 Jamesbon dengan Kapten Bang Hadi di balik kemudi. Trip ke-9 NPM kedatangan dari Sumbar. Hadi Maestro 8 Jamet Sport trip ke-9 kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya unit bus Harapan Jaya unit kedua tujuan Blitar keberangkatan dari Lampung. Harapan Jaya yang ada gambar kudanya. Unit kedua Sinar Jaya tujuan Jogja keberangkatan dari Lampung. Sinar Jaya. Selanjutnya unit kedua MPM Badago sang Kapten Pak John. Trip kedua MPM kedatangan dari Sumbar. Bang MPM ada. Selanjutnya diikuti unit ISS Lantun Rebon dengan sang Kapten Bang Sonra di balik kemudi. Trip kelima ISS kedatangan dari Sumbar. Oh telat bang di ayo ya bang ini Lantun Rebon. Tepat pukul 23:19 layaran dengan KMP Portling Kosong. Unit bus pariwisata Fajar Ria Wisata rombongan pariwisata tujuan Damas Raya Sumbar berlayar dengan KMP Portling Kosong Fajar Ria Wisata. Selanjutnya diikuti unit bus BSI Uni Sarindah Mandiri rombongan pariwisata dari Jogja tujuan Palembang.
berlayar dengan KMP Portling 0 BSI Bunyi Sari Indah Mandiri. Selanjutnya unit kedua BSI Bunyi Sari Indah Mandiri, rombongan pariwisata dari Jogja tujuan Palembang, berlayar dengan KMP Portling 0. BSI Bunyi Sari Indah Mandiri.